orang tuanya punya penyakit. HIV. HIV itu apa? Penyakit orang tua, virus ganas, gampang nularnya. Pokoknya jangan deket-deket Reno. Ya. Udah, salim dulu. Awas, hati-hati ya. Ya. Nanti pulang sekarang kita naik sepeda yuk. Ayo. Ikut dong. Eh, kamu ngapain kesini? Emangnya kenapa? Orang tua kamu punya penyakit ganas. Kamu ketularan. Namanya itu HIV. Saya bikin orang mati. Udah tahu belum? Reno penyakitan. Reno penyakitan. Udah. Reno penyakitan. Bu, HIV itu apa ya, Bu? Reno udah jajan belum di kantin? Apakah orang tua saya akan meninggal ya, Bu? Reno haus. Gue beli minum ya. Woi. Emang itu gelas lo? Lu mau nularin ke semua pegawai yang di sini? Udahlah Pak, gak usah terlalu sedih gitu. Mereka sama aja seperti orang pada umumnya. Menyimpulkan informasi tanpa tahu yang sebenarnya. Toh Pak Reza juga gak menyusahkan orang lain. Iya kan? Nanti aja aku yang bawa, habis minum obat.
setiap hari aku dapat perlakuan yang sama. Dijauhin oleh semua orang. Diomongin. Akan dikucilkan. Aku capek, Sukma. Capek. Tadi pulang sekolah, Reno juga cerita. Katanya dia dijauhin sama teman-temannya. Terus dia tanya sama aku, apa itu HIV? Dia tahu dari Alan, anaknya Bu Ratih, yang suaminya teman sekantor kamu itu loh. Ya, sebenarnya bukan cuma kamu sama Reno sih, Mas. Aku juga mengalami perlakuan yang sama setiap hari. Sampai lebaran sekalipun, Bu, saya emang nggak bakal bertamu ke rumahnya. Terus, kalau mereka bertamu ke rumah lo, gimana, yo? Enggak. Saya langsung tolak. Ketularan. Lucu sih. Bang. Bu, nggak boleh begitu, Bu. Bu Sukma itu kan masih warga kita. Alah, saya nggak bakalan biarin anak saya main sama anaknya. Ya nggak, Bu? Emang penularannya segampang itu, Bu? Kalau emang segampang itu, nih, saya, ibu-ibu semua nih, pasti udah pada ketularan penyakitnya. Nih, lagian juga, saya ini jadi tukang sayur di sini tuh udah tahunan. Saya buktinya masih aman-aman aja. Bang, kalau ngomong yang bener ya, Bang ya. Abang tuh kalau lihat pagi sama sore doang ya, Bu. Lah kita tiap hari ketemu mukanya, ketularan, Bang. Bu, mau tahu gak? Itu ya, kata suami saya ya. Kalau di kantor, gak ada yang nemenin. Masa sih? Iya, apalagi ngajak ngobrol. Lah iya, lebih baik kita ngindar ibu-ibu. Biar lebih aman. Udah, ya, iya. Nih bang, bang, udah bang, bang, saya berapa? Bayamnya berapa nih bang? Pokoknya saya semuanya jadi berapa bang? Ini tempe, sama sayur sama ini. Berapa jadinya? 20 ribu. Mahal bang, bang. Ya, mereka itu cuma takut. Mereka cuma gak ngerti. Jadi aku paham. Ini semua karena kesalahanku dulu. Menurutku, boleh nggak kalau besok Reno nggak usah sekolah aja dulu. Kasihan mentalnya nanti keganggu.
Ih, si abang ngagetin ah. Bu. Gimana kalau kita laporin Pak RT? Biar mereka berdua diusir dari kampung kita. Iya gak? Tuh. Ibu-ibu. Gak boleh kayak begitu. Lagian mereka itu kan masih saudara kita juga. Nih, di agama itu kita kan udah dianjurin untuk saling menyayangi sesama yang lain. Yaelah lo bang, sore-sore udah ceramah. Ntar aja kalau udah maghrib baru ceramah. Waduh. Cakep. Wah. Daripada orang sekampung pada ketularan, mending lapor Pak RT. Iya gak bu? Iyalah. Udah tahu lagi pada sakit semua sekeluarga. Bukannya ke rumah sakit, malahan murung di rumah. Lagian bu, mana ada rumah sakit yang menerima mereka berdua? Iya gak? Ada emang? Ada bang? Hah? Agak ada! Kelaran! Lucunya di mana ya bu? Gimana mereka gak mau ngurung diri? Gimana mereka gak mau merasa dipojokin? Kalau cara kita aja seperti ini. Harusnya kita tahu dulu, HIV itu apa? Penularannya lewat mana saja? Jangan menggiring opini penularannya bisa segampang itu. Apa ibu-ibu pikir hanya dengan berinteraksi kita bisa tertular? Begitu. Yuk, cari informasi yang benar. Karena saya rasa nggak enak loh jadi mereka. Udah sakit, dipojokin, harus jadi bahan omongan pula. Kalian bisa nggak sekuat mereka? Kenapa, Bu? Mau ngomong apa? Memang, rumah sakit kita banyak yang masih menolak pasien HIV. Tapi itu harusnya jadi motivasi untuk kita. Sama-sama gerak. Minta para instansi terkait untuk memperlakukan, merawat mereka sama. Seperti pasien penyakit lain pada umumnya. Bukan malah menertawakan. Untuk ibu-ibu yang mau tahu informasi validnya seperti apa, besok akan ada orang-orang yang lebih paham tentangnya. Ada yang saya perlu tanyakan sama Bu Sukma? Dek, mainnya di kamar dulu ya. Oh, iya. Makasih. Saya baru tahu kemarin waktu Reno dibully sama teman-temannya. Apa Reno juga positif, Bu? Sebentar ya, Bu.
suami saya baru bilang kalau dia positif setelah 6 bulan kami menikah. Saat itu saya langsung cek, saya positif. Marah, sedih. Pasti. Tapi yang paling penting, saya putusin untuk ikut pengobatan ARV. Alhamdulillah, Reno negatif. Kami berterima kasih Bu Naya atas perhatian Bu Naya untuk Reno, untuk keluarga kami. Saya paham. Kami gak apa-apa kalau mulai besok Reno belajar di rumah. Bu, Ibu gak usah khawatir. Kalau Ibu kuat, Reno pasti kuat. Ya. Boleh saya peluk Ibu? Sharing-sharing santai aja. Boleh, boleh. Baik, Bu. Udah, kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Ya. Ibu, maaf ini saya gak nawarin minum. Saya, Bu. Saya udah paham. Saya kan tahu penularannya lewat apa aja. Udah. Sampai besok ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu. Baik Bapak Ibu semua, saya coba rekap apa yang udah kita jelaskan panjang lebar tadi mengenai cara penularannya. Mas, saya sampai speechless. Mas ini ternyata pemerhati Odif. Nah, untuk Bu Sukma sama Pak Reza, nggak perlu masukin hati lagi omongan orang. Sekarang dari komunitas kami lagi mengadakan program, kami mau mensosialisasikan orang-orang yang belum paham mengenai penularannya. Supaya orang-orang bisa mendapat informasi yang benar. Oh iya, saya dengar dari Naya, sebelum mendapatkan si Reno, Bapak Reza sama Bu Sukma ini sudah melakukan pencegahan ya? Itu bagus banget loh, Pak.
Jadi kalau Bapak mau buat program adiknya Reno, Bapak sama Ibu pasti sudah paham. Biar Reno gak kesepian, Pak. Ya gak sih, Bu? Ya, Bu. Bapak dan Ibu, Bu Naya, ini terima kasih banyak. Semuanya sudah peduli sama kita ini. Sangat terbantu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Pak, ayo diminum tehnya. Nanti keburu dingin jadi es teh mana. Nah, iya. Nah, jadi gitu ya ibu-ibu, penularannya tuh nggak segampang kayak apa yang ibu-ibu pikirin kemarin. Buktinya Reno aja yang dari kecil tinggal bareng sampai sekarang tetap negatif kan. Yang perlu kita jauhin itu penyakitnya, bukan orang-orangnya. Ayo dipilih. Iya bu, iya iya bu. Ini 3.000 aja bang? Ah ya boleh boleh. Ada Bu Sukma nih. Belanja Bu. Mau beli apa Bu? Mau bikin sayur asam. Ayo. Ada gak Bang? Masih ada gak Bang? Ada. Cocok nih Bu sama ikan asin. Oh, ya boleh. Ibang 3.000 aja ya. Oh iya iya. Banyak ya. Kalau begini kan enak dilihatnya. Dagangan saya laris. Sayur saya kejual habis. Iya, bisa aja si abang mah. Iya, tapi ngutang. Jangan dong. Mata terpejam seakan telah pasrah. Rintik air mana. Melawan ragu nyanyian.